Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Nafisa Fidela TV. Aduh guys, seharian Tarasi sepedahan, ada yang pangling gak sama Tarasi? Apa ayo yang berubah sama Tarasi? Pasti kalian ngeh lah. Iya, warna kulit Tarasi teman-teman. Bentar. Tarasi sambil jelasinnya mau sambil nyuh dulu. Panas guys, haredang. Nah, di sana. Nah, di sini guys. Sekarang Tarasi mau buat tutorial cara ganti warna kulit di game Sakura School Simulator. Soalnya ada yang request ya teman-teman. Sahabat Nafisa Fidela ada yang request dan minta dibuatin. Ini dia komennya. Sekarang Tarasi mau buatin ya teman-teman. Jadi caranya tuh, pertama kalian pencet menu. Terus kalau misalnya kalian udah pencet menu, kalian pencet Kara Edit atau Item Edit, dipencet. Abis itu kalian ke Kara Edit ya guys. Nah abis itu kalian scroll ke bawah. Di sini bakalan ada tulisan color sama material nih ya. Kalian pilih color. Kalau udah begitu kalian pilih deh warnanya yang kalian suka yang mana guys. Jadi kalian tuh bebas mau pilih yang mana aja gitu teman-teman. Kalau misalnya Tarasi, wih putih banget kan ya. Kalau misalnya Tarasi pilih warna putih. Nah kalau ini ya lumayan lah, ini masih putih guys. Kalau yang ini sawo gitu ya guys ya. Nah ini warna sawo mateng guys yang tadi Tarasi pakai. Dan kalian juga bisa pilih warna yang lainnya loh, kayak merah tuh. Aduh, Tarasi kalau misalnya jadi iblis nih bisa nih pakai yang ini. Nanti cosplay Tarasi mau pakai kulit yang warna kayak begini guys. Tuh, oranye. Ini bagus ya guys ya warna pink ini. Oke, sekarang Tarasi mau putih yang wajar aja. Tarasi mau yang, nah, yang ini aja ya teman-teman, yang sawo-sawo matang gitu. Ini bagus nih. Ini kan warna bajunya jadi begini. Nah, supaya normal lagi, kalian tinggal scroll ke atas. Abis itu, kalian pencet color ya guys ya. Nah, kalian tinggal pilih deh warnanya. Tarasi mau warna yang kayak tadi. Nah, kayak begini. Terus, ini kan rada putih-putih gitu ya rambutnya juga. Kalian pencet high color aja. Terus, kalian pilih deh warnanya. Jadi, warna hitam lagi guys rambut kalian. Tuh, ketebelin lagi. Warna matanya juga teman-teman bisa berubah loh. Tuh, kan jadi lebih cerah pasti pencet lagi guys. Tarasi jadi cantik deh. Warna kulit Tarasi juga jadi indah. Tapi, teman-teman, kalau misalnya kalian ganti baju, ini dia yang bakal terjadi. Kita bakalan pulang dulu ya guys. Oke, kita bakalan pulang dulu teman-teman. Sambil sepedahan lagi teman-teman. Melihat pemandangan-pemandangan, menghirup udara segar. Soalnya di sini tuh jalan besar tapi mobilnya dikit ya guys ya. Bentar lagi kita sampai ya guys ya ke rumahnya Tarasi. Nah, kita parkir di sini aja. Ininya terlalu lama guys. Nafisa mau ituin walk modenya, mau dimatiin ya. Mau dimatiin walk modenya. Nah, cepet ya guys ya. Halo Mihos, kecapean nih aku Mihos. Aku mau ganti baju dulu ya, soalnya bau keringet. Ganti baju, kalian bisa pilih baju yang ini, jangan-jangan. Nah, ini nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Bentar-bentar, supaya jelas. Menu lagi, kita bakalan pilih lagi warna kulitnya. Supaya jelas. Nah, yang ini ya guys ya. Kalau misalnya kalian ganti baju, tuh. Jadi badan kalian warnanya udah normal lagi, tapi mukanya tetap gak berubah guys. Itu aja guys kekurangannya. Oke, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat ya guys. Dadah.